Audio Jungle. Audio Jungle. Serah terima jabatan Kepala Staf Kodim Kasdim, dan 2 dan Ramil dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Februari tahun 2023, di Aula Makodim 0414 Belitung. Pelaksanaan prosesi serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0414 Belitung, Letnan Kolonel Infanteri Hairil Ahmad. Adapun rotasi jabatan tersebut antara lain Kasdim 0414, Belitung Mayor Artileri Medan Guruh Singa menjabat sebagai Kasdim 0414 Belitung yang baru, menggantikan Mayor Infanteri Trijoyo. Dalam acara tersebut juga dilakukan serah terima jabatan dan ramil kota, dari Mayor Artileri Medan Franky, digantikan oleh Mayor Infanteri Subhan. Sementara itu juga digelar serah terima jabatan dan ramil 414,04 membalong dari Kapten Zeni Tabrani kepada Peltu Ucah Yadi sebagai PJS dan ramil 414,04 membalong. Sementara itu Dandim 0414 Belitung Letnan Kolonel Infanteri Hairil Ahmad dalam sambutannya mengatakan, yang saya hormati Kasdim 0414 Belitung, yang saya hormati Ketua Perkumpulan Tiga Chandra Kedana Cabang 41 Kodim 0414 Belitung Kapolres, para perwira bintang atang sama dan pegawai kecil Kodim 0414 Belitung serta hadirin sekalian, puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan hadir maupun hadir, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara rapat pindah satuan dan masuk satuan dalam keadaan buat kalian. Kegiatan koprapot ini merupakan salah satu tradisi dan menjalin jiwa korsa dan kebersamaan, memupuk kekompakan dan kekeluargaan dengan personil yang akan pindah satuan dan masuk satuan. Saya atas nama komando selaku pribadi mengucapkan terima kasih kepada Mayor Infanteri, Mayor Armet Franky Wibowo, Kapten Jeseti Ahmad Tabrani Sahat atas pengabdian dan kerjasamanya sama Tugas Kodim 0414 Belitung. Saya mengucapkan selamat datang kepada Mayor Armet Kesatria Gerusingan dan Mayor Infanteri Subhan. Selamat bergabung di Kodim 0414 Belitung sebagai Kasdim 0414 Belitung dan Damkamis 0414-01 Tanjung Pandan. Semoga apa yang saudara lakukan dan berbuat untuk Satuan Salaman yang berharga dalam melaksanakan tugas di tempat yang baru dan memberikan manfaat bagi sendiri-sendiri sebagai catatan amal ibadah seperti itu pengabdian kepada hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam organisasi hadir, alih tugas merupakan hal yang biasa bagi setiap prajurit yang hadir. Hal ini merupakan suatu kebijakan dari komando atas dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya
sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi. Pindah satuan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan karir personil, pembinaan organisasi, dan tuntutan penugasan yang beragam, sehingga bermuara pada pencapaian kinerja yang semakin baik dan profesional. Kita ketahui bersama bahwa tantangan tugas ke depan bukanlah semakin ringan, melainkan semakin kompleks seiring dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat pekerja. Oleh karena itu, dengan tingginya tantangan tugas, diharapkan dengan kemajuan teknologi dan masyarakat modern yang berada di sekitar tempat tugas kita, kita harus dapat memacu diri untuk mengimbangi kemajuan. Dengan beragamnya penugasan yang kita lalui, kita dapat meningkatkan kemampuan yang kita dapat memperkaya wawasan. Dengan demikian, pengetahuan yang kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada hadirin yang berbahagia. Sebelum kami berakhir ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Joyo, Mayor Ahmad Kusumo, dan Kapten Cecepi Ahmad Abrani beserta keluarga, selamat bertugas dan mengabdi dan baik di tempat kalian. Kepada Mayor Armet Kesatria Kusinga dan Mayor Infantipan beserta keluarga, datang selamat bergabung seperti tempat-tempat itu. Segelarah pelajari dan pahami kegiatan di tempat itu agar dapat mengukur pelaksanaan tugas pokok kodim 4-4 itu sehingga dapat mencapai sasaran. Demikian sambutan saya, kesempatan topik dan hidayahnya kepada kita semua agar dapat memanjakan kemampuan pada tanah air, lautan dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Redaksi TV Live Streaming Belitung Televisi Berita melaporkan. Audio Jungle.